Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru. Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap ke-6 maupun BPNT alokasi bulan November dan Desember, jadwal terakhir di tahun 2024 ini yang sebentar lagi dalam waktu dekat ini akan segera dicairkan kembali oleh Kemensos. Para KPM, PKH dan BPNT diharapkan untuk tetap bersiap. Kartu KKS merah putih Anda akan segera terisi penuh kembali. Kira-kira mulai kapan waktu pastinya pencairan PKH dan BPNT alokasi bulan November dan Desember yang akan dipercepat proses pencairannya? Kemudian ada informasi terbaru, ada aturan terbaru bahwa untuk para KPM, PKH dan BPNT dengan kategori ini yang bersiap uang PKH dan BPNT alokasi bulan November dan Desember ini akan dicairkan duluan. Bersiap akan cair pertama dibandingkan dengan KPM, PKH dan BPNT lainnya. Kira-kira kategori KPM, PKH dan BPNT inti yang seperti apa yang akan cair duluan, akan cair lebih cepat pada pencairan PKH tahap ke-6 maupun BPNT November Desember? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Informasi yang pertama yang harus diketahui oleh semua KPM bahwa ada kabar terbaru bagi KPM, PKH dan BPNT kategori ini. Akan ada KPM yang bersiap akan cair duluan lebih pertama pada pencairan PKH tahap ke-6 maupun BPNT alokasi November Desember. Saya doakan semoga Anda termasuk KPM yang akan cair duluan ini. Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan PKH tahap ke-6 dan BPNT November dan Desember besok ini ketika akan dicairkan ini seperti biasa. Sebelum uang PKH tahap ke-6 dan BPNT November Desember ketika akan cair, ini kita menunggu dulu yang namanya SP2D atau surat perintah pencairan dana PKH dan BPNT. Turun dulu surat cairnya dari pusat. Kemudian ketika surat perintah pencairan dana PKH tahap ke-6 dan BPNT November Desember apabila sudah turun, ini tidak secara langsung uang PKH dan BPNT akan langsung cair masuk ke rekening kartu KKS KPM karena pihak Bank Himbara dalam menyalurkan bantuan PKH tahap ke-6 itu butuh proses karena nanti akan ada 10 juta KPM PKH kurang lebihnya yang akan ditransfer bantuannya di tahap ke-6 alokasi bulan November dan Desember. Dan maka dari itu, apabila nanti ada KPM PKH maupun BPNT yang terlambat cairnya, ini harus bisa bersabar karena pencairan PKH tahap ke-6 maupun BPNT November ini juga akan tetap dicairkan secara bertahap. Akan ada beberapa termin pencairan dan berbeda-beda masuk ke rekening kartu KKS KPM. Kemudian ada satu kategori KPM, PKH dan BPNT yang bersiap akan dicairkan duluan pada pencairan PKH tahap ke-6 maupun BPNT November dan Desember. Bersiap akan cair ditransfer lebih cepat oleh Bank Himbara. Dan ini sebenarnya sudah bisa diprediksikan
dan sudah bisa diinformasikan para KPM PKH dan BP Inti yang akan cair duluan besok alokasi November dan Desember. Kategori KPM PKH dan BP Inti yang akan cair duluan alokasi bulan November dan Desember. Ini yang pertama adalah bagi kategori KPM PKH dan BP Inti yang datanya sudah valid, data KPM sudah padan dengan data Dukcapil. Kemudian yang kedua, ini adalah bagi KPM PKH dan BP Inti yang namanya sudah berhasil di-SK-kan, nama KPM PKH dan BP Inti sudah masuk di dalam data bayar SP2D PKH tahap ke-6 maupun BP Inti November dan Desember. Apabila nama Anda KPM PKH dan BP Inti sudah masuk di dalam data bayar SP2D, Anda sudah dipastikan sudah termasuk KPM yang akan cair duluan pada tahap terakhir di tahun 2024 ini, akan cair lebih cepat dibandingkan dengan KPM yang lainnya. Saya kembali doakan semoga penyaluran PKH dan BP Inti alokasi bulan November dan Desember besok, semoga uang bantuan PKH dan BP Inti Anda akan lancar cair, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk jadwal cair PKH tahap ke-6 maupun BP Inti November dan Desember itu akan disalurkan di antara bulan November sampai akhir bulan Desember tahun 2024. Namun untuk waktu pastinya saat ini kita masih menunggu pengumuman resminya dari pusat Kemensos. Para KPM tetap bersiap dan bersabar, kapanpun uang bantuan PKH tahap ke-6 maupun BP Inti November Desember akan dicairkan kapan, yang penting bantuan Anda masih bisa cair. Semoga ini bermanfaat, sampai ketemu di berita lainnya.